Halo, 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 jumpa halo, lagi dengan Noha Dalsona Channel. Untuk kali ini kita akan berkunjung ke Taman Naga atau juga disebut Taman Siai Tower, karena ada dua tempat ya, yaitu ada naganya dan di situ juga ada Tower Sun Tower Ciai. Di sini kita bisa lihat pemandangannya sangat luar biasa. Kita dari depan ya, kita masuk ke dalam. Ada pintu gerbang di depan sana. Kita lihat kanan kiri ada patung singa. Sangat keren juga ya, tapi sayang ketutup pohon-pohon di kanan kirinya itu ya. Sebelah kiri juga ada. Kita masuk ke dalam. Di kanan kirinya banyak sekali pohon-pohonnya, indah, sangat asri. Bila kita masuk di taman ini, karena banyak pohon-pohonnya, ini juga kita bisa melihat ada kayak tuku-tuku di kanan kiri. Banyak orang lalu-lalang ya, ini jalan-jalan di pagi hari. Orang Taiwan lebih sering kalau hari ini jalan-jalan di taman ini. Pura-pura sangat indah, sangat besar dan banyak juga. Ada apa aja, kita lihat masuk aja. Depan kita bisa lihat sebuah tower namanya Ciai Tower, besar Tower Ciai. Dan kalau kita naik ke atas, kita bisa melihat matahari di atas kota Ciai. Selanjutnya kita bisa melihat rumah-rumah kuno orang Taiwan yang dalamnya ada jenis museum ya, peninggalan purbakala. Ada sumur, ada tempat duduk. Sayang sekali tertutup ya, jadi kita nggak bisa masuk. Ini ada papan ya, papan kisah atau mungkin cerita-cerita di balik bangunan-bangunan di dalam juga, pakai bahasa Inggris dan bahasa Cina ya, jadi nggak mudeng. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Ada sumur ya, sumur orang Taiwan zaman dulu. Kita naik ke atas. Naik ke atas.
ini berada di CICT ya. Apabila kita turun di stasiun CI, naik taksi juga bisa, terus naik KUR LPRT juga bisa ya. Ini tempat terakhir untuk BRT. Biasa kita bisa naikkan, orang-orang pada senang ya, senam di sini. Ini juga banyak yang senam, ada yang jalan-jalan, senam ada juga kalau setiap liburan. Salah juga itu nggak tahu ada umbul-umbul atau apa gratis apa apa nggak tahu. Tamunya juga lumayan bagus, tertata rapi. Kita lihat dua patung harimau. Tingginya kira-kira ya, menaranya 12 meteran lah. Ini terletak di ketinggian, jadi bisa lihat kota Cianjur. Dalam ini, dalam di belakang tower ada semacam taman juga bagus ya, di kolam ada penyu, itu penyu sudah ada ikan-ikan juga.
ada air mancur, penyu juga nggak banyak ini. Kita lihat penyu lagi berenang. Seger ya, kalau jernih sih enggak, tapi seger. Ini langsung dari gunung ke sana. Kita lihat ada burung ya, burung lagi makan kodok apa-apa atau itu. Yuk kita lihat di dekat aja lagi makan apa ya. Masih kurang kelihatan. Ya, itu banyak orang juga lagi jalan-jalan menikmati indahnya pagi. Pagi, ada kolam-kolamnya, ada bunga-bunganya, wah sangat indah sekali. Yakinkah ku berdiri di tempat tepi, bolehkah aku mendengarmu? Kodok ternyata. Aku dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku tua.
masuk ke dalam ini ada juga jembatan. Ada, karena di dalamnya ada kali ya, kali atau sungai. Ada jembatan terbuat dari besi ya. Lumayan asri karena banyak pohon-pohonnya ini. Sungai di dalam, di bawah itu sungai yang airnya dikit. Kita menyusuri jembatan, menyusuri jembatan terus kita terus jalan ya. Ini banyak sekali pohon-pohonnya, juga ada kembang ya, bunga itu atau bunga apa itu nih. Kita naik ke atas, kita kembali ke tempat semula tadi ya, dari belakang Jai Tower. Pohon punya besar-besar ya. Kalau di Indo dia bikin rumah itu jadi. Kita naik ke atas, menyusuri jalan setapak. Bukan jalan yang biasa, karena kalau jalan biasa muter ya, kita naiknya ke jalan setapak. Nah ini jalannya, sampai kita keluar dari hutan-hutan. Itu aja jalan-jalan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya ya teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.